Hai, assalamualaikum semua. Okey, hari ni apa yang aku nak kongsi adalah nak shout out sikit pasal satu filem yang baik tapi tidak dilaksana dengan sempurna. Okey, satu filem yang diberi tajuk Double X-Ray, tiga arahan bandlong kita Aziz M. Osman. Filem X-Ray 3 ni keseluruhan dia bagi aku sebuah filem yang baik, punya structure dan archetype yang bagus, kecuali ada beberapa elemen yang menyebabkan filem ini gagal, iaitu daripada pelaksanaan lokasi. Ya sayang, apa dia? Papa nak pusing, nyalah ni selesai. Okey. Pelaksanaan filem tersebut daripada segi apa orang cakap bajet yang digunakan, ya, bagi aku salah satu benda yang penerbit gagal adalah memastikan bajet yang digunakan tu patutnya harus di tempat yang sesuai. Sebagai contoh, di babak-babak yang dibuat di dalam di negara Jordan tu bagi aku tidak perlu, kerana dia macam apa kena cakap bajet. Kalau kita kira dengan agak-agak dalam 20-30 orang yang bersama-sama pergi ke Jordan, kadar hanya nak apa orang cakap pergi bercuti lah asal cerita, kan, menghabiskan duit untuk pergi bercuti. Jadi macam rugi kerana duit tersebut boleh disalurkan ke dalam bajet CGI, yang mana bagi aku CGI filem ni agak kurang baik, kerana korang sendiri boleh tengok lah, aku tak nak cakap apa lah. Tapi kalau dia salurkan bajet ke Jordan tu ke CGI, aku rasa filem ni mampu jadi sebuah filem yang memberi kesan, kerana dia mempunyai follower yang ramai, dan rata-rata followernya seperti aku. Aku suka cerita ni, aku suka dengan flow dia, aku suka dengan dia punya apa. Aku duduk sini kak. Dia pelaksanaan filem ni agak kurang kerana mungkin nak cepat ke filem ni, mungkin tak melihat kan apa yang penting dan apa yang tidak penting ni dalam melaksanakan sebuah filem yang baik. Jadi kegagalan filem ni bukan kegagalan produksi tapi dia kegagalan semua yang terlibat, kerana tidak memberi input yang baik terhadap suatu pembikinan filem. Jadi X-Ray 3 ni sebuah cerita yang baik tapi tidak dilaksana dengan sempurna, agak tergopoh-gopoh, agak nak cepat siap, kerana bagi aku struktur dan arkitek penceritaan filem X-Ray 3 ni kuat dari segi presentationnya, daripada segi susunan dia, kan. Cuba bagi aku tu satu je lah, bajet yang digunakan untuk pergi melancong ke Jordan tu patutnya disalurkan ke bajet CGI, kan. Anak aku sampai lagi, dia ni nak air ni, nampak kan, nak air kan. Okay, so dia sepatutnya begitulah. Jadi kepada Abang Long, Aziz Nur Osman, tahniah tu nak ucapkan kerana berjaya menulis dan menulis sebuah cerita yang baik, tapi gagal menjadi seorang nahoda ataupun sutradara yang mampu memberi keputusan yang memberikan
penceritaan dan filem yang memuaskan hati penonton. Jadi kepada penonton-penonton yang di luar sana kan, agak kesal juga kerana filem Accessory ni tidak mampu bertahan selama 2 minggu kan, disebabkan rata-rata yang kata filem Accessory 3 ni gagal disebabkan oleh review-review pakar-pakar review filem pakar-pakar review filem yang ada channel-channel YouTube. Jadi aku nak serulah kepada semua YouTubers Malaysia yang membuat review walaupun kau rasa film tu tak bagus ke kan, aku tahu semua orang nak dapatkan view yang tinggi, sharing yang tinggi, likes yang tinggi, subscriber yang tinggi kan, untuk pulangan apa yang dibuat kan. Betul, tu tak salah. Tapi dari segi etika media komunikasinya, ia membunuh sesebuah filem tu bila kau pergi menonton pada hari pertama ia ditayangkan, tapi di hari yang pertama juga kau up kau punya review dan kau katakan filem ni tidak baik. Jadi berilah peluang setakat 14 hari syarat wajib tayang kan. Tapi nak cakap pasal syarat wajib tayang ni 14 hari ni pun tak boleh juga, sebab pempamer-pempamer pun menjadi asbab juga, sebab filem-filem ni kalau dah tak ada orang nak pergi tengok, dia akan ditukarkan kepada panggung yang lebih kecil, dan kalau tak ada juga yang pergi tengok, dia akan dikeluarkan daripada panggung. Jadi dia memberi peluang pada pempamer-pempamer ni juga untuk bermain dengan isu ni. Aku nak, isu ni besar sikit lah kan? Tapi kesian kerana filem-filem yang begini sepatutnya bukan dicerca, bukan dikatakan tidak baik kan? Dia patut diberi satu input yang konstruktif Dia bukan input yang suka-suka kan? Dia perlu ada konstruktivism dalam segala kritikan, dalam segala ulasan. Dan filem ni maksudnya tidak mendapat input daripada review filem di YouTube, dan antara sebab jugalah kegagalan filem ni. Tapi aku tetap akan menyokong filem-filem Melayu kita, terutama filem-filem yang baru sebabnya kalau kita tak tengok, siapa lagi yang nak tengok kan? Okey, so akhir kata, sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum, salut opera juga.